Hai semua, Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ini saya akan terangkan macam mana kita nak buat personal branding di kita punya personal Facebook. Okey, dalam video ini banyak yang saya akan ajarkan, sebagai contoh macam mana kita nak buat copywriting, macam mana kita nak menarik ramai follower, macam mana kita orang kata nak berapa kali kena buat posting, dan macam mana kita nak menarik ramai customer untuk datang ke kita punya personal Facebook. Kenapa pentingnya Facebook personal? Sebab Facebook personal ini adalah kita nakkan lebih lagi trusted kita punya customer kepada kita. Mungkin bila dengan personal, diorang lebih rapat, diorang lebih macam kita take care diorang ni lebih. So bagi saya, personal Facebook adalah salah satu marketing pada tahun ini yang lebih efisien. Tetapi dia ada step by step yang kita kena lakukan sebelum kita nak buat branding dalam personal Facebook. Okey, jangan lupa like saya punya video kalau anda jumpa video saya di Facebook, ataupun kalau anda jumpa video saya ini di YouTube, anda cubalah subscribe ya. Okey, kita terus saja dalam topik-topik yang menarik selepas ini untuk kita bincangkan macam mana kita nak branding kita punya personal Facebook. Okey. Okey, basic yang first kali kita kena buat adalah kita kena update balik kita punya profile. Lepas ni saya akan tunjukkan screen record. So saya akan tunjuk macam mana cara kita nak update, kita nak kemaskan kini kita punya profile. Okey, jom. So kat sini kalau boleh anda kena setting balik anda punya everything lah, yang paling penting dekat contact and basic info. So anda punya mobile kena betulkan balik, lepas tu anda punya alamat kena betulkan balik, anda punya email ni ikutlah nak add lagi satu email ke apa ke. Kalau anda punya website, letakkan link anda punya web. Kalau anda ada social link, letak anda punya link, date, apa semua, everything anda kena update balik di sini ya. Lepas tu family and relationship ni mungkin tak ada ni lah kot. Detail about you. Detail about ni ikutlah, maksudnya kena update semua yang ada. Okay, yang paling utama adalah kalau kita nakkan orang kata follower kita follow yang orang yang bukan kita punya friend pun boleh follow kita. So kita yang ini kadang-kadang kita terlepas pandang tau. Yang ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita kena pergi ke setting, ke setting yang sini saya zoom. Saya punya tak aktifkan lagi saya punya zoom out tu. Tapi tak apalah, pergi ke setting ya. Pergi ke setting, lepas tu pergi ke public post ya. Pergi ke public post, klik. Ya, pergi ke publish post, klik. Pastikan yang ini, yang ini how can follow me. So yang ini kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita tick yang friend sahaja. Bila kita tick friend sahaja, so yang boleh follow kita adalah kita punya friend sahaja. Yang orang yang bukan kita punya friend kadang-kadang tidak boleh follow kita. So ini pastikan kita tick public ya, jangan tick friend. Sebab kalau friend, hanya yang friend kita saja yang boleh follow kita. Okay, so harap-harap anda faham ya. Okay, selepas ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak setting kita punya cover photo.
kita punya cover photo. Okey, kita balik kepada profil kita. Macam ini, macam saya yang atas ni, ni saya punya cover photo. So macam dia ada dua cara untuk kita upkan kita punya, apa orang kata, kita punya branding di personal Facebook ni. Kadang-kadang bila kita punya follower ataupun kita punya customer, dia mesti akan pergi ke kita punya profile. So make sure yang gambar cover photo yang atas ni, yang ramai-ramai ni, ini adalah cover photo. Make sure sama ada gambar tersebut, anda kena letakkan gambar produk anda sendiri, ataupun yang kedua, anda kena letakkan gambar yang menarik tentang aktiviti dalam bisnes anda sendiri. Jadi, macam saya kat sini, saya letak aktiviti saya dalam saya punya bisnes ya. Itu bermakna cover photo yang pertama, sama ada anda letak gambar produk anda sendiri, ataupun yang kedua, anda kena letak gambar aktiviti dengan ataupun aktiviti masa anda buat bisnes ya. Okey, nak dapatkan saiz yang tepat untuk cover photo adalah anda boleh search di Google, cari je saiz Facebook saiz cover photo, dia akan keluar berapa, kalau tak salah saya 800 kali berapa saya tengok, tapi anda boleh search dekat Google. Yang kedua, yang tadi cover photo, yang kedua adalah profile picture. Okey, profile picture ni make sure yang macam ni, saya cuma nampak sebelah muka je lah, tetapi yang maksud saya nak bagi tahu kat sini, make sure gambar anda adalah biar gambar anda sendiri. Jangan kadang-kadang kita ada gambar dengan kita punya husband, kalau yang bagi lelaki, gambar dengan isteri, gambar dengan ramai kawan, gambar make sure gambar anda sendiri. Pilih satu gambar yang betul-betul menampakkan diri anda sendiri. Kalau boleh, biar nampak gambar full, jangan jauh sangat. Dan bagi gambar yang orang kata profesional untuk kita punya branding ya. Itu yang kedua. Yang okey, selepas ini saya akan tunjukkan lagi. Jangan suka-suka kita share. Kadang-kadang kita ni benda yang tak apa-apa kita share dekat kita punya news feed ya. Kita share pasal politik lah, kita share pasal benda yang mengarut lah. Jangan, ini adalah, jangan sesekali buat begitu, terkecuali kalau share pasal kita punya terkecuali kalau kita share pasal yang berbenda yang orang kata yang positif untuk bisnes, itu tak kisah. Tapi jangan share bulat-bulat, kalau boleh copy orang punya update tu, lepas tu paste dekat kita punya ni. Ingat bawah sekali kita kena buat by artikel, by orang-orang apa yang kita ambil tadi kan. Yang ke tips yang kedua adalah kita jangan add friend yang kita sama bisnes. Sebagai contoh, macam saya buat bisnes Dixie Cosmetic, so saya akan add semua kawan-kawan yang orang kata kawan-kawan dalam bisnes yang sama. Jangan, kalau boleh cari yang kawan-kawan yang tidak kena mengena dengan kita punya bisnes. Sebab apa? Mereka agent produk tersebut, mereka kita add pula ke kita punya ni. Jadi macam kita punya kawan tu orang kata orang-orang yang sama. Jangan ya. Adalah paling penting, saya lupa nak beritahu tadi, make sure kita punya friend list tu kita kena update selalu. Kadang-kadang kita daftar Facebook masa mula-mula munculnya Facebook 2007 dulu, kita main ad saja. Sebab apa? Sebab time tu kita belum buat lagi bisnes, kita main ad je, entah siapa-siapa kita ad. Kadang-kadang yang kawan kita ad tu, kadang-kadang dia orang just test, daftar je Facebook, lepas tu dia orang dah tak masuk dah, ataupun orang dah lupa password, maksudnya orang dah tak guna dah dia punya account tu. Okay, make sure
kena update balik kita punya friend list yang pilih yang betul-betul yang aktif ah. Kalau boleh pilih yang gambar yang betul-betul dia punya gambar sendiri, jangan kita pilih yang entah apa-apa gambar banner lah, jangan. Saya harap yang ini anda faham, kena pilih friend list kita yang betul-betul kita tengok dia aktif dalam dia punya Facebook. Okay. Okey, berapa kali kita perlu update status dalam masa sehari dan apa yang kita perlu update? Okey, kalau pendapat saya 7 kali minimum dan 10 kali maksimum kita update, ya. Kalau pendapat saya, tapi tergantung pada artikel yang kita buat lah. Kalau bagi saya, kalau tak ada idea apa yang kita nak update, jangan sesekali kita update. Sebab apa? Emosi memainkan peranan dalam kita punya penulisan, ya. Update lah benda-benda yang orang kata yang positif ataupun update aktiviti harian. Apa saja secara orang kata santai-santai boleh update. Yang kedua, jangan menjual. Ini salah satu tips orang kata kadang-kadang kita ni kita pagi menjual, tengah hari menjual, petang menjual, malam menjual. Kat sini kita punya friend list kita ataupun kita punya follower akan jadi bosan dengan kita. So saya titik beratkan jangan menjual tiap-tiap hari. Ada masa kita menjual, ya. So kita nanti next ni saya akan tunjukkan bila masa yang paling sesuai untuk kita menjual di kita punya Facebook. Macam post-post yang tu, macam tadi saya kata, make sure kita buat post yang betul-betul menarik perhatian orang, menarik like orang, menarik orang punya untuk share kita punya posting, ya. Kita nakkan engagement. Engagement ini adalah kita punya like, kita punya share, kita punya viewer, kita punya everything, ya. Itu yang namanya kita kena get balik kita punya engagement, ya. Bila masa yang sesuai untuk kita buat posting dan masa sesuai untuk kita menjual di personal Facebook kita, ini tergantung kepada timer kita punya audience ataupun kita punya friend list, kita punya follower. Kalau bagi saya, posting, kita cerita pasal posting dulu. Kalau posting, kita kena kita kena buat posting pada masa waktu peak. Sebagai contoh, pagi, kenapa pagi? Pagi kadang-kadang orang tengah pergi kerja, dalam kereta, biarpun jam kan, kadang biarpun tengah bawa kereta, tetapi jam diorang tetap tengok Facebook juga, dan yang kedua, orang bila bangun pagi dia tak ada lain yang dia buat, dia mesti akan pegang dia punya handphone, mesti dia akan pegang dia punya handphone. So salah satunya pagi. Yang kedua, tengah hari masa orang lunch, masa orang tengah berehat. Kalau orang bekerja office, masa tengah makan tu, time bila mungkin antara pukul 1 ataupun antara pukul 12 ke pukul 2. Itu masa sesuai kalau orang kerja office tengah berehat. Kalau orang kerja yang outdoor punya kerja, dia akan berehat juga time tu juga, ya. Lepas tu time orang balik kerja, kita jangan fikir semua orang balik kerja tu dia naik kereta. Tidak, ada yang setengah tengah naik dalam LRT, MRT. Kita boleh buat posting mungkin kalau orang balik kerja dalam ada pukul 5 ke pukul 6, ya. Yang ke 1, 2, 3, yang ke 4, pagi, tengah hari, balik kerja, 3, yang keempat. Yang keempat, pada waktu malam kita paling sesuai kita buat post.
setelah orang dah buat kerja rumah, kalau bagi orang yang dah anak, orang kata dia dah siapkan makanan untuk anak-anak dia, dia dah siapkan mandi untuk anak-anak dia. So saya rasa masa yang paling sesuai di atas pukul 9. Kalau kita buat posting dalam masa pukul 8 ke 9 time tu, tengah berita di TV3 sudah sesuai, kita kena buat posting selepas atas pukul 9 dan sebelum pukul 11. Atas pukul 9 dan sebelum pukul 11, itu masa yang sangat sesuai. Okey, antara masa-masa pagi, tengah hari, petang, balik kerja tadi dan malam, bila masa yang kita kena update untuk kita menjual. Okey, kalau bagi saya, dalam setiap masa ni kita kena ada satu masa untuk kita menjual. Tapi jangan terus menjual, kita kena, orang kata, sambil menyelam, meminum air, sambil kita buat posting santai-santai, kita menjual. Ya, kadang-kadang setiap aktiviti yang kita sebenarnya, setiap aktiviti yang kita buat sebenarnya kita menunjukkan apa yang kita, apa bisnes yang kita buat. So kat situ orang akan tahu kita buat bisnes apa. Cuma dalam update tu kita nak tarik reaction kita punya follower untuk menanya. Itu yang kita nak. Kita nak menarik action orang untuk menanya kepada kita. Ya, jangan lupa, ini tips yang paling penting. Cara posting gambar di Facebook yang orang kata yang ikut spesifik yang Facebook nak, ya. Okey, cara posting gambar, kalau boleh make surekan gambar tersebut dia landscape, ya. Kalau contoh A4, ini namanya portrait. Kalau macam ni landscape, ya. Kalau macam ni portrait, kalau macam ini adalah landscape. Make surekan yang landscape, ya. Sebab apa landscape? Sebab Facebook dia nakkan space. Kalau kita portrait, dia akan memanjang. So hanya gambar, space untuk gambar dia banyak makan. Kalau kita portrait, dia tak banyak makan dia punya Facebook punya news tu, eh. So Facebook galakkan kita post kita punya gambar biar landscape, jangan portrait. Okey, cara buat live di Facebook, ya. Sebenarnya cara buat live ini dia bukan benda yang, orang kata, benda yang senang. Salah satu, kita kena ambil masa yang sesuai. Macam saya bagi tahu tadi, masa yang sesuai pagi bila, tengah hari bila, dan petang bila, dan malam bila. So kena ambil masa-masa yang sesuai. Yang kedua, kita nak buat live ni kita kena ada tool yang, orang kata, yang tool yang sempurna, eh. Kalau boleh buat live dengan PC, ya, ataupun dengan laptop. Sebab apa? Bila dengan PC atau laptop, dia ada software yang proper, orang kata. Okey, untuk software yang proper PC dan laptop, pertama OBS broadcast, dengan yang kedua dengan apa nama, saya lupa, XSplit broadcast, XSplit broadcaster, eh. So dua software tu yang boleh anda gunakan kalau anda buat live di desktop ataupun di PC. Okey, yang ketiga, kita kena ada bahan. Kita nak bercerita dengan orang. Kadang-kadang kita buat live, buat terjah aja memang tidak akan menjadi. Kita kena ada bahan, kita kena tulis tajuk. Tajuk pertama, kita kena cerita pasal tajuk tu, lepas tu tajuk seterusnya kita cerita, kita ulaskan setiap tajuk, setiap satu tajuk ke tajuk yang lain. Kalau main terjah memang tidak boleh. Saya sendiri pun kalau main terjah, saya akan je banyak. Ya, make sure buat live yang proper. Sebab live ini, orang kata, dia antara salah satu engagement terbaik untuk kita punya follower. Sebab apa? Mereka boleh tengok kita secara visual live, ya, secara visual. So kita boleh buat bermacam-macam. Oh, okey, saya tak ada bahan lah, macam mana saya nak buat live? Dia, bahan tu tidak menjadi persoalan. Sebab di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tidak semestinya kita live tentang kita punya bisnes saja. Kita boleh live apa-apa saja, kita punya aktiviti, apa saja kita buat boleh buat live. Jangan ada alasan untuk kita tidak buat live. Sebab ini sangat-sangat penting, ya, yeah?
Okey, cara buat kontes. Sebenarnya cara buat kontes ni adalah rahsia yang paling besar untuk kita punya rahsia-rahsia yang sebelum ni. Memang ini untuk apa orang kata, kita nak menarik kita kita punya follower, follow kita rapat-rapat ya. So cara yang paling mudah adalah untuk kita bagi mereka kontes ya. Terpulang pada idea masing-masing nak bagi apa. Yang maksudnya kat sini, kita nakkan orang follow kita rapat-rapat, kita kena bagi something. Sebab apa? Rakyat Malaysia, terutama sekali orang perempuan, memang dia paling suka kalau benda free, tidak kisah, mesti dia nak. Tapi dalam kontes tu kita kena buat something. Aku dah bagi kau ni, kau kena bagi aku something lah. Macam tu lah. Sebagai contoh, kita post dalam Facebook, okay, hi semua, akak nak bagi kontes ni, ni. Kalau boleh for share apa semua, everything lah yang menyebabkan engagement anda naik balik. Okay, apa kontes yang paling sesuai? Macam tadi saya beritahu tadi, tergantung pada idea anda sebenarnya. Kalau macam saya, saya bagi top up. Kan top up ni dia ada top up message, ada top up Digi, ada top up Celcom, ada top up You Mobile. So saya akan bagi yang nombor top up tu, tapi saya tidak nyatakan nama top up tu daripada message, top up tu daripada Digi, top up tu daripada daripada You Mobile. So saya tidak menyatakan yang tu. Jadi mereka terkejar-kejar, siapa yang cepat. So dia orang akan berlumba-lumba. So ini untuk first. So bila dalam 2-3 hari kita tak buat, dia orang akan tertunggu-tunggu. Tapi make sure, kalau nak buat kontes ni, seminggu sekali mesti buat kontes, supaya kita punya kita punya follower akan follow kita rapat-rapat. Ini rahsia yang paling besar untuk kita menarik kita punya follower. Jangan lupa, kita sentiasa kena bagi tahu dekat kita punya follower, sila share kita punya post. Suruh mereka share kita punya post. Okey, kesimpulan macam saya kena ingatkan anda semula apa yang saya beritahu pada asal sampai ke video ni. Sebenarnya ini dah last, tapi saya kena bagi tahu kesimpulan. Mula-mula tadi apa kita bercerita tentang basic yang pertama adalah cover photo. Cover photo tu letakkan gambar yang menarik, yang menarikkan anda punya follower datang dan tidak mudah mereka kecewa dengan anda. Dan yang kedua, letakkan gambar profil anda yang betul-betul yang menampakkan diri anda tu penjual tegar di Facebook as seorang businessman atau businesswoman. Okey, yang ketiga apa tadi, apa yang tak patut buat di Facebook ya, apa yang tidak patut buat Facebook. Kita jangan sesekali kita share orang punya post, jangan sesekali, terkecuali share yang benda-benda yang bermanfaat dalam business. Yang ketiga, jangan kita add kawan yang sama bisnes dengan kita. Sebagai contoh, kalau kita menjual sesuatu produk, kita pun add juga yang kawan yang agent dengan produk tersebut juga. Itu jangan. Yang ke tadi saya ada bercerita tentang macam mana kita nak friend list kita, update kita punya friend list. Mungkin selepas ni saya tak tengok macam mana update kita punya friend list, ad yang betul-betul aktif dalam Facebook kita. Yang tidak aktif terus delete, update, jangan tak update kita punya friend list. Lepas tu berapa kali kita kena buat posting di Facebook, minimum 7, maksimum 10 kali. Lepas tu kita jangan selalu menjual, kita kena update benda-benda yang orang kata yang menarik kita punya engagement ya, supaya dalam kita punya posting itu kita boleh, orang kata, kita punya follower ni semakin rapat dengan kita. Okey, yang seterusnya saya beritahu dulu, waktu yang sesuai untuk kita buat posting adalah saya dah beritahu tadi, pagi, tengah hari, petang orang balik kerja, dan malam atas pukul 9 dan sebelum pukul 11 ya. Dan yang ke seterusnya cara posting gambar di Facebook. Make sure gambar yang anda post kena gambar landscape, jangan gambar portrait ya.
Yang ketiga, yang seterusnya, cara buat live di Facebook yang efficient live, saya bagi tahu tadi adalah masa yang pertama sekali adalah masa macam saya bagi tahu pagi, tengah hari, petang, malam, ya, masa kena ambil masa yang sesuai. Yang ketiga, kita kena ada teknik tool maksudnya kalau boleh buat lebih proper, kita boleh buat live di PC ataupun di laptop anda sendiri dengan software. Saya dah bagi tahu tadi software apa yang paling sesuai. Lepas tu kita kena ada bahan, kita bercerita kena ada bahan, kena tulis bahan, kena tulis tajuk. Lepas tu kita huraikan tajuk ni, tajuk yang seterusnya, huraikan. So tajuk tu paling penting, kena buat tajuk. Yang ke last sekali, kita kena buat kontes. Dengan kontes ini, kita bagi free kontes. Saya suggestkan janganlah bagi banyak, mungkin macam top up yang saya bagi tadi, yang saya bagi tu tadi cuma RM5 je. So make sure kontes ni kena buat sekurang-kurangnya satu minggu sekali, sebab bila kita selalu buat pun tak boleh juga, kalau lambat sekali buat pun tak boleh juga, sebab mereka tertunggu-tunggu tentang kita punya buat live, ya. So ini saja video marketing di Facebook, macam mana kita nak marketing kita punya apa nama, nak marketing kita punya personal Facebook, ya. Kita nak brandingkan kita punya personal Facebook dengan cara-cara yang saya dah bagi tahu yang sebelum ni. Jangan lupa share saya punya video ini kalau anda jumpa di Facebook, jangan lupa share dan jangan lupa like, dan kalau anda jumpa video saya ini di YouTube, jangan lupa subscribe, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.